Pemerintah Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan jemput bola kepada warganya untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 pada Rabu 2 Juni 2021 kemarin. Vaksin, Pak. Sip, mantap. Ya, silakan. Silakan, Pak. Dalam melakukan jemput bola kepada warga, khususnya para lanjut usia atau lansia, untuk divaksin, Lurah Murung Keramat Bela Saputra turun langsung mendatangi warganya. Warga lansia yang siap divaksin kemudian diantar menggunakan kendaraan menuju kantor kelurahan tempat berlangsungnya vaksinasi. Dalam melakukan antar jemput warga untuk divaksin, pemerintah Kelurahan Murung Keramat juga bekerja sama dengan Karang Taruna di kelurahan setempat. Lurah Murung Keramat Bela Saputra mengatakan, total lansia di Kelurahan Murung Keramat yang divaksin oleh tim puskesmas setempat berjumlah 40 orang, baik untuk vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Menurut Bella, warga lansia sangat antusias untuk divaksin karena sebelumnya pihaknya bersama puskesmas dan Karang Taruna telah mendatangi rumah-rumah warga untuk mensosialisasikan tentang manfaat vaksinasi bagi kesehatan. Pemerintah Kelurahan Murung Keramat bersama puskesmas dan Karang Taruna juga akan terus membantu masyarakat supaya Kelurahan Murung Keramat terbebas dari COVID-19. Jadi di sini kita bersama dengan Karang Taruna. Kita melakukan jemput bola kepada masyarakat lansia yang tidak ada alat transportasi. Jadi mereka dijemput ke rumah, kemudian nantinya setelah selesai mereka akan diantar di sini beserta pegawai kelurahan, begitu juga dari Karang Taruna. Kita sampai selesai akan siap mengantar jemput mereka. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kelurahan Murung Keramat Samani mengatakan, penjemputan lansia dilakukan pihaknya mulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah selesai divaksin, warga lansia juga kemudian diantarkan pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Kalaunya jemput lansia kan dari sekitar jam 7.30. Nah, terus yang dijemput itu sekitar lebih 15 orang lah. Yang dijemput kan dari 6 anggota motor ini kan semua yang bergerak dari pagi sampai selesai menjemput lansianya. Terus kalau sudah selesai nanti kita balik lagi mengantarkan lansia ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.